Berada di Kampung Bojong Asih, Dayakolot, Kabupaten Bandung. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dimanapun Anda berada, kini kami berada di Kampung Bojong Asih, Dayakolot, Kabupaten Bandung, di mana kampung ini kembali terendam banjir sejak subuh tadi. Di tempat saya berada terlihat ketinggian air sekitar satu lutut orang dewasa, namun di dalam gang ketinggian air lebih tinggi, bahkan menurut informasi ada yang mencapai 1 meter lebih, dan di sana juga sudah terlihat air lebih tinggi, dan warga di sini lebih banyak yang memilih tinggal di lantai 2 ataupun di tempat yang lebih tinggi daripada untuk mengungsi di pengungsian. Kalau demikian, ada beberapa warga yang mengungsi di pengungsian desa Dayakolot. Dan Pak, kapan banjir, Mas? Di sini masih banjir sekarang. Banjir ini mulai terjadi subuh tadi. Setelahnya di wilayah Bandung diguyur hujan. Dan sekarang sudah terdengar gelap, dan kini juga sudah mulai gerimis, dan di sebelah sana terlihat sepinggang orang dewasa yang di ujung sana sudah berbeda lagi ketinggiannya, dan